turunlah, pergilah jumpa mereka yang menyokong anda ni selama beberapa puluh tahun. Dan anda sedang menyaksikan M-Pop dan hari ini kita ada Sleep Side. Okey, baru bangun tidur ke Sleep Side? InsyaAllah. InsyaAllah. Pagi. Nampak pagi sangat baru bangun tidur. Memang kendalah nama Sleep Side tu. Okey. Sebelum kita nak kenal lagi dengan Sleep Side ini, mungkin boleh kenalkan diri seorang-seorang. Okey, bermula dengan? Okey, saya Zaki, pemain bass. Saya Aki, penyanyi. Saya Shuak, gitaris. Saya Leman, drummer. Oh, dia kena gap sikit. Okey, so korang Sleep Side ni dah ada lagu sempurna. Yep. Maybe boleh cerita sikit apa cerita di sebalik lagu sempurna. Lagu ni diceritakan oleh kami empat orang. Dan liriknya kami tulis dengan kami yang manager, Becky Zulkifli. So ni cerita ni cerita kisah benar tentang kami yang manager. Yeah. Oh, pasal dia lah. Pasal dia yang kena tinggal. Korang macam happy jadi kena tinggal kan? Kami sedih. Kami kalau perform macam sedih. Kalau perform sedih. So music video pun macam sedih-sedih. So maybe boleh kongsikan sikit konsepnya. Konsep untuk music video ni. Konsep music video ni adalah saya rasa kisah benar juga ni. Tempat pun macam sama je. Macam sama macam mana? Tempat sama awak kan tinggalkan dia? Tak, sebab kami dengan manager kami dari dulu memang rapat macam kawan. So kami tahu sebelum kami sign memang kami rapat, so tahu lah cerita dia sikit. Oh, tahulah cerita dia sikit-sikit orang utara kan? Yep. Oh, tu dia bahang. Alright. Okey, sekarang ni kita nak panaskan sikit keadaan dengan segmen yang selalu orang macam ada yang nervous, ada yang suka. Ready? Kami okey. Alright, jom kita cakap segmen soalan panas. Yep. Seram ni. Okey, apa yang panas sangat tu? Jom kita check out. Ini selalunya komen ataupun soalan-soalan netizen ataupun apa yang diorang cakap lah. Ini kita ada katanya, korang ubah genre sebab takut tak diterima. Ha, gitu. Jawab, dia tak jawab. Apa komen korang? Actually, selepas kami sign dengan NAR, so sekarang kami di bawah NAR. Selepas kami sign, kami bersetuju untuk mengubah sedikit genre. Ya, untuk lebih mendekati dengan pendengar umum lah. Genre lama pun tak jauh beza pun. Genre sebelum ini, genre macam mana tu? Pop punk. So kami tukar ke pop rock. Punk dengan rock je. Itu je lah. Tapi tetap sama gitu. Okey. Apa lagi yang panas? Apa lagi? Beberapa tahun dalam industri masih sendu. Ha, tu dia. Siapa yang cakap tu? Sendu tu apa? Kau rasa kau sendu ke? Sendu tu. Sebelum ni kami bermain di apa tu? Indie lah kami. So memang agak tak meluas lah kami punya muzik. So kami cuba nak ubah kami punya konsep muzik semua. So terciptalah sempurna. Okey, tapi dia kata macam korang sendu lepas berapa tahun? Itu soalannya. Dia lari daripada soalan itu. Dia jawab lain. Kami bertapa dalam gua macam peminat MU. Dia bertapa dalam gua. So kami cari-cari ilham. Sekarang kami dah keluar. So hopefully lepas ni korang tak sendu lah. Main-main dengan supporter MU. Saya supporter MU tau. Kau jangan macam-macam. Sabar je lah. Okeylah. Kita nak coolkan balik keadaan. Of course. Okey. Korang kalau nak tengok persembahan daripada diorang, don't worry. Sekejap lagi diorang akan perform baik punya untuk korang. Nak buktikan yang diorang tak sendu. Betul? Kita tengok dulu apa cerita Dato' Awi. Dan of course, sebelum tu. Jangan lupa korang kena follow kita orang dekat Instagram, MPOPMY. Dan check out extended version MPOP ini ditonton dan juga YouTube TV3 Malaysia. Alright, let's go. Konsert ini akan berlangsung pada 15 Februari 2020 di Stadium Shah Alam, Stadium Melawati Shah Alam. Dan kita telah jelajah sekarang di Johor Bahru. Selepas ini kita akan pergi ke sebelah utara pula. Saya
turun ke Padang adalah untuk menghargai penyokong. Pada saya, saya menyarankan kepada semua penyanyi khususnya, kalau nak buat sesuatu event, konsert, turunlah, pergilah jumpa mereka yang menyokong anda ni selama beberapa puluh tahun. Konsert Romantika saya dapatkan di www.myticket.asia ataupun terus pergi ke Sayap-Sayap Wings Facebook. Anda boleh bertanya di sana terus. InsyaAllah mudah. Tinggalkan segala.